السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali eh, pembahasan tentang eh, tauhid tentang akidah yang telah kita buka dengan beberapa episode pada malam hari ini kita akan membahas tentang sejarah kesyirikan di tanah Arab khususnya pada bangsa pada kaum Quraisy. Tentunya kita tahu bahwa Quraisy atau bangsa Arab secara umum merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim datang bersama Hajar dan juga Ismail yang waktu itu masih kecil ke tanah haram yaitu ke Mekah dan meletakkan mereka di sana. Kemudian ditinggal oleh Ibrahim AS dan kemudian kita e, tentunya tahu tentang kisah terkait dengan Hajar AS ketika berlari-lari antara sofa dan marwah mencari air kehausan dan kemudian putranya ditinggal di ditinggalkan di dekat dengan Ka'bah dan ibunda yang penuh dengan cinta ini berusaha untuk mencari air dikarenakan kehausan Ismail kehausan berlari antara Sofa dan Marwah beberapa kali namun tidak mendapatkan air yang diinginkan namun ternyata ketika kembali kepada anaknya ada air yang mengalir yang kemudian air itu kita kenal dengan air zam-zam. Ketika ada air ini, dan pada waktu itu yang tinggal di kota Mekah hanyalah mereka berdua, Nabi Ismail dengan ibundanya. Namun, ketika ada sumur zam-zam yang tentunya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tentunya dimiliki oleh Hajar dan Ismail, datang rombongan-rombongan dari Jurhum dari negeri Yaman, yang mana kemudian meminta izin kepada mereka berdua kepada Hajar untuk tinggal di sekitar sumur dan mengambil mengambil manfaat dari sumur jam-jam tersebut dan diberikan izin oleh Hajar. Oleh karena itu, kalau kita melihat kisah ini maka agama yang dianut oleh bangsa Arab yang pertama adalah agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berserta Nabi Ismail. Jadi agama yang dianut oleh orang Arab jazirah Arab khususnya bangsa Quraisy dan yang sekitarnya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang disebut dengan al-hanifiyah al-hanifiyah yaitu agama yang lurus agama yang mengajak kepada tauhid dan agama yang mencegah dan mengharamkan kesyirikan dan ini kita bisa dapatkan dalam beberapa nas dalam ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahawa agama Nabi Ibrahim adalah Al-Hanifiyah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakalu kunuhu dan awn asara tahtadu." Mereka mengatakan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengatakan, "Jadilah kalian orang Nasrani, jadilah kalian orang Yahudi tahtadu." Maka niscaya kalian adalah orang yang lurus yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bal Ibrahim hanifa kana musyrikin. Katakan Nabi Muhammad bahwa agama kakek moyang kita yaitu Ibrahim adalah agama yang lurus. Qul bal Ibrahim hanifa. Jadi agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif, agama yang lurus. yang mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu semata-mata dan menjauhi kesyirikan. Jadi, nas ayat ini menyebutkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada agama dari kakek moyang kaum Quraisy, yaitu Nabi Ibrahim dengan Nabi Nabi Ismail. Ayat yang lain yang menyebutkan tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul shadaqa Allah. Katakan telah benar Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wama kana minal musyrikin. Ikutilah, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Sesungguhnya dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik kata Allah Subhanahu wa taala." Sekali lagi, pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa bangsa Arab keyakinannya dan agamanya yang pertama adalah agama dari Nabi Ibrahim, dan ini berlangsung berabad-abad sampai kemudian timbul kebodohan, kurangnya ilmu sehingga kemudian mereka terjerumus dan terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita dan juga disebutkan oleh para sejarawan bahwa yang pertama kali membawa agama atau yang membawa berhala ke jazirah Arabi adalah seseorang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai Al-Makhzumi dia berasal dari kaum Quraisy bahkan tokoh dari kaum Quraisy karena Bani Makhzum ini merupakan apa namanya suku yang terpandang di tengah-tengah kaum Quraisy Amr bin Luhai Al-Khuzai Al-Makhzumi orang ini biasa mengadakan safar ke negeri Sam disebutkan oleh Ibn Kathir disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tarikhnya Ibn Kathir Ash-Shafi dalam Al-Bidayah wa nihayah dan juga disebutkan oleh Ibn Hisham dalam Sirah An-Nabawiyah bahawa Amr bin Luhay adalah orang yang biasa melakukan perjalanan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang keperluan-keperluan yang diperlukan olehnya Ketika dia keluar ke negeri Sam dan sampai pada suatu tempat dan tempat ini dihuni oleh anak cucu Nabi Nuh. Anak cucu dari Nabi Nuh dari putranya Sam, Sam bin Nuh. Nama eh, kaum ini adalah kaum Imlik bin Laut bin Sam bin Nuh. Mereka tinggal di tempat ini dan Amr bin Luhai melihat mereka menyembah kepada berhala-berhala dan patung-patung. Maka dia kemudian mengatakan kepada mereka, Mahadihil asnam alladhi tak ta'budunaha. Berhala-berhala apa yang saya lihat kalian ini menyembahnya begitu khusuk menyembah berhala-berhala ini. Kata Amr bin Luhai. Maka kemudian mereka menjawab, asnamna na'buduha. ini adalah berhara berhara yang kami sembah nastam kami meminta hujan meminta rizki kepada mereka dan kami diberikan hujan wanastan dan kami meminta pertolongan meminta kemenangan fatan suruna dan mereka juga memberikan kemenangan dan pertolongan kepada kami ini kata kata bani imliq keturunan dari nabi dari Nabi Nuh. Mendengar jawaban ini, karena jawabannya menarik, kami meminta rezeki, minta hujan kami dikasih, meminta pertolongan, kemenangan kami dikasih. Maka Amr bin Luhai mengatakan bahwa alangkah baiknya kalian memberikan kepada aku satu patung. Sehingga aku bawa ke Jazirah Arabia dan kemudian disembah oleh orang-orang dari negeri Arab ini. Maka kemudian mereka memberikan satu patung pada satu berhala kepada Amr bin Luhai. Berhala itu namanya Hubal. Maka dibawa oleh Amr bin Luhai dan taruh di Mekah, khususnya di daerah Ka'bah, dan memerintahkan kepada manusia, bangsa Arab, kaum Quraisy dan suku-suku yang ada di sekitarnya untuk menyembah berhala ini, Hubal. Ini Hubal merupakan salah satu di antara berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy selain dari Lata dan Manas hubal merupakan berhala yang diberikan oleh kaum anak cucu Nabi Nuh di negeri Syam kepada Amr bin Luhai. Maka, orang yang pertama kali membawa agama yang baru, kalau kita katakan ya, agama yang baru ke negeri Arab adalah Amr bin Luhai, al khuzai Dan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam beberapa riwayat. mengabarkan kepada kita hadis Abu Hurairah bahwasanya raaitu Amr bin Luhai ya jurru ya hasabahu fi an aku melihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Luhai menarik ususnya isi perutnya di neraka kata rasulullah saw. Amr bin Luhaid adalah orang yang pertama kali membawa kesirikan berhala ke negeri Arab, sehingga kemudian tersebarlah kesirikan, tersebarlah penyembahan kepada berhala, dan sangat sedikit di kalangan bangsa Arab yang mempertahankan keyakinannya di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat sedikit, bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari diantaranya adalah Zaid bin Amr. Sebagian riwayat yang datang bahwa Zaid bin Amr merupakan salah satu di antara bangsa Arab yang berpegang teguh dengan keyakinan dan akidah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam maka ini adalah awal waktu dari masuknya berhala ke negeri ke negeri Arab dan kemudian diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berdakwah kepada kaumnya, kaum Quraisy dan juga suku-suku yang lainnya dan mendapatkan benturan-benturan perlawanan-perlawanan dari mereka dan sedikit di kalangan mereka yang kemudian ikut memeluk agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW padahal agama Islam ini adalah agama yang mengembalikan mereka kepada agama kakek moyang mereka yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Maka ketika Islam berkembang terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, dan kemudian e, tersebar tauhid dan dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah yang sukses dan dakwah yang berhasil, maka kita katakan bahwa keserikatan telah sirnya. Berganti dengan apa? Berganti dengan e, keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah karena Makkah menjadi negeri Iman di negeri Islam yang mana telah lenyap darinya kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar uh, Kaabah ketika beliau menaklukkan kota, uh, kota Mekah. Maka ini kemudian berjalan pada masa sahabat, kemudian pada masa tabi'in, kaum muslimin masih berada di dalam akidah yang benar. berada dalam ketauhidan ada pelanggaran-pelanggaran dan maksiat-maksiat namun itu berkenaan dengan keyakinan-keyakinan dan juga maksiat-maksiat yang menyelisihi manhaj yang benar seperti mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar kemudian menolak Abu Bakar sebagai khalifah atau lebih mengutamakan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman ini adalah kemaksiatan kemaksiatan kesalahan kesalahan tapi masih belum sampai pada derajat e, kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kemudian datang kaum yang mana mereka mengagungkan orang-orang yang soleh mengagungkan kuburan-kuburan padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa al Taala la Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Nasrani yang mana mereka mengagungkan dan menjadikan kuburan-kuburan orang soleh mereka sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini kemudian tumbuh dan berkembang di tengah kaum Muslimin pengagungan kepada Ali bin Abi Talib menyembah Ali bin Abi Talib menyembah Husain membangun kuburan-kuburan mereka dan kemudian berkumpul di tengah kuburan-kuburan mereka berdoa kepada mereka minta syafaat kepada mereka Ini kemudian terjadi di eh, apa namanya di tubuh kaum muslimin kembali seperti eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berdakwah pengagungan kepada orang-orang yang soleh yang menyebabkan mereka kemudian terjatuh ke dalam kesyirikan mereka kaum muslimin namun dikarenakan kebodohan tidak taunya tentang eh, akidah yang benar akidah yang lurus. akidah yang suci dan murni sehingga kemudian mereka cenderung untuk terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, ini adalah sebagai bentuk nasihat kepada kita agar kemudian kita tahu bahwa agama ini adalah agama tauhid, melarang kita untuk terjatuh dalam kesyirikan. Tauhid yang murni adalah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak memberikan sedikit pun bentuk-bentuk Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doa, seperti berharap, meminta syafaat. Hal ini semuanya kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, kesyirikan di tengah umat ini terjadi dikarenakan kebodohan. Yang pertama, yang kedua, dikarenakan pengagungan kepada orang-orang yang soleh, yang berlebihan, seperti yang saya katakan tadi, kepada husein, kepada hasan, kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan menganggap mereka sebagai tuhan dalam sebagian. apa namanya madhab atau dalam sebagian uh, keyakinan sehingga kemudian menjerumuskan mereka ke dalam kesirikan yang nyata menjadikan mereka sebagai serikat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kami bahas pada malam hari ini semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesirikan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas tauhid sehingga kemudian kita meninggal dunia di atas kalimat la ilaha illallah yang mana ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.